سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليل dan keutamaan puasa Arafah. عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضيات ومستقبلات. Yang artinya, dari Abu Qatadah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut adalah betapa rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman adalah sangat luar biasa. Hanya dengan puasa 1 hari pada hari Arafah, Allah akan ampuni dosa-dosa kecilnya selama 2 tahun. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih keutamaan di bulan Dzulhijjah ini dengan berpuasa Arafah, sekalipun hukumnya hanya sunnah. Karena orang mukmin tidak hanya akan berhenti pada hukum formal saja. Toh itu hanya sunnah hukumnya, tidak dijalankan juga tidak mengapa kan? Mestinya tidak demikian. Tetapi kita akan melihat dari sisi keutamaan yang bisa diraih, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih fadilah yang luar biasa ini, yang mana kesempatan ini hanya datang setahun sekali. Semoga kita diberi bimbingan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan dan mendapatkan keutamaan dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.